Halo guys, welcome back to Ken for the vlog. Hey, selamat sore. Kali ini gue mau test ride motor custom lagi. Buat kalian yang mungkin udah nungguin gue test ride motor custom, nah ini adalah saat yang tepat. Tara, nah, ini dia. Ini adalah motor custom. Modelnya Street Cup. Nah, jenis stylenya ini adalah Street Cup. Duh, kotor banget ya. Aduh, sorry ya motornya kotor. Soalnya semalam hujan. Jadi motor ini udah gue pinjem dari semalam. Nah, jadi sedikit cerita ya tentang Street Cup ini. Jadi Street Cup ini adalah motor C70, model C70 yang spakbor depan belakangnya itu dihilangin. Ya kan, spakbor depan sama belakang nggak ada. Makanya kalau anak-anak Street Cup itu semboyannya jangan ada spakbor di antara kita. Jas. Nah, kalau untuk motor ini mesinnya Honda Grand. Terus dikasih rangka C70. Kalau di Surabaya nyebutnya Ulung. Honda Ulung. Nah, terus ini kakinya depan belakang udah digedein. Terus RP masih standar depan belakang. Depan ini masih standar suspensinya. Terus ini untuk peleknya ini ukurannya nggak tahu persisnya berapa sih. Kalau bannya sih ukurannya 100. 100 per berapa tau? 100 per 70. Mungkin peleknya sekitar 3 in ya. Terus kalau belakang ini peleknya 3,5 in. Bannya 120. Terus ini ya lu tau lah batikannya kalau begini mereknya apaan. Banyak banget kan yang pakai begitu. Terus ini lampu belakang punya CB. Sennya juga punya CB variasi. Lampu depannya juga punya CB, klasik banget. Terus ditempelin stiker-stiker nggak jelas di situ. Sini ada jas hujan. Baru pinjem udah gue kotorin anjir. Ayo kita cobain. Wow, pertama kali naik motor ini tuh berasa kayak naik Vespa, tau nggak? Rasanya tuh kayak naik Vespa. Posisi stang sama posisi duduknya tuh persis kayak naik Vespa. Nah, di sini ada tempat minum, ini ada tempat gantungan, sini ada speedometer sama tachometer. Yuk, coba kita nyalain, kuncinya ada di sini. Tes. Terus dia nggak ada beslater ya, jadi harus di engkol atau di sela. Wow. Tachometernya nyala loh. Wah, anjir gerak loh. Keren. Ini speedometernya juga nyala. Langsung aja kita jalan. Sah. Langsung berasa naik Vespa, tau gak? Oh iya, sorry banget gue lupa ngucapin selamat puasa kepada kalian yang menjalankan. Terus juga selamat berbuka puasa bagi kalian yang nonton ini pas lagi buka puasa. Terus juga selamat sahur bagi kalian yang nonton ini pas lagi sahur. Nah, gitu aja. Nah, jadi first impression pas naik motor ini ya. Motor ini tuh begitu lu udah naik di atasnya dan lu bawa jalan itu perasaan pengen ngebut tuh hilang. Perasaan pengen speeding tuh hilang. Mau lu seburu-buru apapun hilang. Jadi motor ini benar-benar ngajak lo buat santai. Benar-benar enak banget dipakai santai. Justru kalau dipakai buat ngebut tuh nggak enak. Feel-nya tuh nggak dapet. Itu gue perjalanan itu dari rumah gue ke sini itu jaraknya sekitar 20 kilo. Itu kalau pakai si Jumet itu setengah jam doang udah nyampe kali. Kalau pakai ini anjir 45 menit lebih tadi itu. Tapi ya, after all motor ini enak banget, nyaman banget buat dipakai. Walaupun shocknya agak sedikit keras ya depan belakang. Terus untuk mesinnya. Mesinnya ini 100cc ya, Honda Grand 100cc tahun 92. Terus dia ini tenaganya itu, torsinya tuh ngangkat di sekitar 4000 RPM. Gue berasa banget. Gue soalnya selama naik motor ini itu gak pernah lebih dari 40 km per jam. Selalu di bawah 40 km per jam atau pas di 40 km per jam. Karena emang motornya gak mau diajak ngebut anjir. Kita juga kalau naik motor ini gak mau ngebut rasanya. Mau lu segarang apapun di jalan, lu kalau udah di atas motor ini udah bawaannya pengen santai anjir. Gue enak banget. Ini sekarang kita berada di lokasi San Mori,
Kalau lu udah nonton videonya anak-anak foto vlogger Surabaya, ini lokasinya di Singapore of Surabaya. Itu tadi ada patung Mad Lion di situ. Gue juga ngevlog waktu itu, cuma itu exposure-nya ketinggian. Settingan exposure HP kamera gue tuh ketinggian. Jadi tuh hasilnya tuh gambarnya putih semua, anjir. Jadi ya gagal, gue hapus aja udah putus asa tuh. Okay guys, back to topic. Jadi untuk posisi riding sama handlingnya motor ini, itu handlingnya tuh enak banget loh. Handlingnya tuh, nah, gue belok gini aja dia nggak ngelawan, walaupun ini motor custom ya. Seperti yang udah gue pernah bilang di video-video test ride motor custom gue sebelumnya, motor custom itu nggak ada yang enak kalau dipakai. Selalu ada cacatnya kalau dipakai itu. Pasti ada rasa yang bikin kita tuh gak nyaman makainya. Tapi untuk ukuran motor custom, motor ini tuh worth it banget. Pakainya itu enak banget. Tapi kalau dipakai dibandingin sama motor standar sih ya jelas jauh gak enak nih motor. Ya handlingnya enak banget, kanan kiri gak ngelawan, terus posisi riding juga gak bikin pegel. Jadi posisi ridingnya tuh yang kayak tadi gue bilang kayak Vespa, bawaannya tuh kayak Vespa. Saking kayak Vespanya, gue pernah ngisi bensin motor ini, itu gue engkol-engkol, pas udah selesai ngisi bensin kan gue nyalain, gue engkol-engkol tuh gak nyala-nyala. Itu gue udah galau, anjir, ini kenapa ini anjing, kenapa ini kok gak mau nyala motornya. Terus akhirnya setelah berapa menit gue engkol-engkol gak bisa, ternyata kontaknya belum gue nyalain, anjir. Soalnya Vespa kan dia ada beberapa Vespa, hampir semua Vespa itu dia yang lama ya. Vespanya itu bisa nyala asal kontaknya itu nggak dihidupin, ya kan? Jadi saking kayak Vespanya, jadi gue berasa ini kayak motor Vespa, anjir. After all, motor ini enak banget. Tapi ada beberapa yang gue nggak suka dari motor ini, yaitu stiker-stikernya. Stiker-stikernya ini apa ya? Peletakannya itu nggak pas gitu loh. Apalagi ini ada dekal-dekal kayak begini. Model-model nggak jelas gitu kan. Ini tuh kesannya tuh kelihatan kayak modern kan, sedangkan ini motor klasik. Sini ada kayak begini-begini, ini kesannya kayak modern. Terus ini depan stiker ada lagi stiker-stiker, ini ada One Piece, ada Grim Reaper segala macam kayak begini. Ini keramaian sih menurut gua. Ada Naruto segala kan, Avengers Sevenfold. Di sebelah kiri, sebelah kanan ini juga ada stiker yang sama kayak di sebelah kiri. Terus untuk di belakang ini ada stiker cicak mati, anjing. Terus ada lagi satu lagi yang gak gue suka, yaitu di bagian filter karbunya. Ini ada filter karbu di sini. Nah, di sini sedangkan ada gantungan kunci. Jadi kalau misalnya, gantungan kunci, pokoknya gantungan lah. Jadi kalau misalnya lu gantungin sesuatu di sini kayak kresek dari Indomaret gitu kan ya, itu natap-natap ke sini, anjir. Jadi semalam itu gue beli air mineral 1 liter buat di kosan, itu gue gantungin di sini. Itu natap-natap ke sini, anjir. Jadi takut ininya tuh jatuh copot, anjing. Jadi bikin ngeri jadi kalau ada filter karbu di situ, apalagi di situ ada gantungan. Terus ada satu lagi yang gak gue suka, yaitu suspensinya itu keras banget. Tapi kalau untuk ini sih biasa aja ya. Kalau untuk suspensinya ya soalnya motor santai, suspensi gak terlalu penting lah, mau keras atau empuknya. Soalnya kalau misalnya kita santai-santai di jalan kan, kalau misalnya ada lubang atau jalan rusak kan kita bisa lebih efektif ngeremnya atau menghindarnya gitu kan. Di sini juga ada sesuatu yang lucu, ada kering-keringan sepeda. Dia juga nggak punya klakson kan, jadi klaksonnya pakai ini. Okay guys, gitu aja video kita pada sore hari ini. Jika kalian menyukai video ini, silakan klik jempol ke atas. Tapi jika kalian tidak menyukai video ini, silakan klik jempol ke bawah. Dan jangan lupa subscribe di channel gua dan periksa video-video gua yang lainnya. Dan gua pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And peace.